Baik, selamat malam. Pada kali ini saya ingin menerangkan bagaimana cara menggunakan atau mengoperasionalkan GPS Furuno tipe GP32. Khususnya di kapal saya menggunakan GPS Furuno GP32. Nah, baik, beginilah contohnya, ceritanya. Isi Furuno GP32 ini bisa Anda perhatikan. Yang pertama-tama yang Anda harus lakukan ketika ingin memasukkan waypoint yang Anda telah plot, Anda harus menyalakan tombol power. Ingat, tombol power. Di sini ada banyak tombol, tapi Anda bisa melihat, bacalah. Ini menu utama. Enter, butuh display mark and dim atau power. Pertama-tama Anda pencet tombol ini cukup sekali, jangan cukup ditekan lama sekali. Nah, ketika Anda telah menyalakan, di sini ada alarm next start, dan ini adalah titik atau posisi kita sekarang. Ini speed, ini baringan kita. Baik, saya akan memberi pengetahuan bagaimana cara menggunakan GPS Furuno GP32 ini. Ketika kita sudah nyalakan tombol on atau tombol power yang tadi kita telah nyalakan sebagaimana mestinya, nah, Anda harus perhatikan itu. Pertama-tama itu Anda harus mengambil koordinat atau waypoint, yang disebut dengan waypoint, di peta yang telah Anda plot. Lalu Anda ingin masukkan ke GPS ini tersebut. Contoh, jika Anda ingin menggunakan, bingung caranya bagaimana dengan cara yang lambat, nah, inilah adalah cara yang tercepat. Anda hanya harus memencet tombol menu. Ingat, dua kali. Oke. Anda lalu pencet rute. Anda tambahkan baru. Nah, misalnya saya masukkan ini dari Dumai. Dari Dumai. Contoh ya. Nah, ini aja kita sudah ini. Dari Dumai ke Obemusi. Nah, ini adalah contoh waypoint-waypointnya yang telah kita plot, lalu kita masukkan seperti ini. Nah, ketika Anda telah masukkan ini, pastikan ini silang-silang ini jangan sampai ada di sini, karena dapat mengganggu penggunaan si GPS ini, atau nanti dia bisa bingung, keder kalau bahasa kitanya itu. Anda harus, ketika ada silang ini, Anda ingin menghilangkan tanda silang tersebut, Anda hanya perlu mencet enter lalu mati. Nah, seterusnya. Ketika sudah hilang seperti ini semua, ketika sudah tak ada silang ini semua, Anda bisa langsung, oh ya, yang harus perhatikan itu Anda harus ingat dulu rute nomor berapa yang Anda telah masukkan di sini. Nah, ketika Anda sudah masukkan di sini, dan ini adalah jarak keseluruhannya, dan Anda hanya cukup menggunakan
tombol gutu di posisi kanan bawah ini. A. Lalu Anda pencet rute, enter. Ah, kita tadi ingat nomor berapa? Nomor 16. Ini. Ah, pastikan. Pastikan dulu nomor berapa, jangan sampai salah di sininya. Nah, nanti Anda bisa kayak kapal biasa. Anda bisa enggak tahu itu kemana. Bukan ke Palembang yang ada. Korek sekali. Jika kita posisi kapal kita dari Dumai ingin ke OB Musi Palembang ini, Anda cukup menggunakan enter. Nah, jika kapal Anda dari Dumai mau ke Palembang, OB Musi ini, Anda hanya perlu menggunakan tombol lanjutkan. Dan sebaliknya, jika dari kapal Anda dari OB Musi mau ke Dumai, Anda harus pencet kembali. Nah, ketika sudah pencet, nanti akan ada, Anda langsung ke display aja, langsung muncul seperti ini. Dan jika Anda ingin mematikan GPS Furuno tipe GP32 ini, Anda cukup mencet tombol power ini selama kurang lebih 2 detik. Itu saja cara mengoperasionalkan atau menggunakan GPS Furuno tipe 32 ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan kirim atau share video ini ke teman-teman Anda, karena pengetahuan itu penting. Salam pelaut. Salam pelaut.